Terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Ditundanya kompetisi sepak bola Liga Indonesia akibat pandemi COVID-19 tentunya berdampak pada pendapatan para pemain. Di Kota Malang, salah satu pemain Arema FC Hendro Siswanto terpaksa berjualan ayam goreng untuk menambah pendapatan. Hal ini ia lakukan untuk mengisi kesibukan di tengah berhentinya kompetisi Liga 1 selama masa pandemi COVID-19. Berhenti atau ditundanya kompetisi Liga 1 Indonesia serta ditambah dengan kondisi pandemi COVID-19 yang masih belum tahu kapan akan berakhir, membuat gelandang energik milik Singoedan Hendro Siswanto mencoba hal baru di luar sepak bola, yakni dengan membuka usaha di bidang kuliner. Gelandang energik yang tidak pernah terlihat lelah di lapangan hijau ini memberanikan diri berjualan ayam goreng karena untuk menambah pendapatan keluarga selama kompetisi ditunda akibat pandemi COVID-19. Dalam menjalankan usahanya ini, Hendro Siswanto yang terbiasa bergelut dengan si kulit bundar, kali ini dirinya harus bergelut dengan alat-alat dapur di kedai baru yang ia sewa selama satu bulan belakangan ini. Ketika ada pelanggan datang, pemilik nomor punggung 12 di tim Arema FC ini terlihat cukup bingung. Sesekali Hendro harus meminta arahan dari salah seorang pekerja agar pelanggan bisa dengan cepat terlayani. Hendro mengatakan jika usaha yang ia rintis bersama istrinya ini, selain menambah pendapatan di tengah pandemi COVID-19, juga merupakan salah satu bekal persiapan jika dirinya nanti tidak lagi bermain sepak bola. Ia juga ingin belajar bagaimana menjadi pengusaha. Mantan pemain Persela Lamongan ini menambahkan, jika usaha yang ia rintis ini bisa memberikan hasil yang cukup baik, maka ia akan membuka cabang baru di tempat kelahirannya, yakni di Tuban, Jawa Timur. Dari awal memang pertama kita pengen usahanya banyak sih, pengen usaha, kalau aku sih pengen usahanya bukan, sebenarnya bukan kuliner, cuma istri sukai usaha kuliner. Mungkin istri yang semangat, jadi ya daripada kita usaha yang mungkin kurang semangat bagi dua-duanya, jadi mending kuliner karena istri juga semangat, jadi yang megang juga kebanyakan istri sih. Kalau aku sih cuma ikut-ikutan aja sih. Ya itu dukung istri, kira bisa kuliner membuat. Simon Alfredo melaporkan.